Baru-baru ini, video seekor kucing calico muncul tiba-tiba dan memanjat pundak seorang imam saat sholat tarawih di Aljazair viral di media sosial. Beliau adalah Syekh Walid Mehsa saat memimpin tarawih di sebuah masjid di Burj Bou Arreridj, Aljazair. Kucing calico dengan bulu oranye, hitam, dan putih tersebut awalnya mengais-ngais kaki imam. Tidak dihiraukan, dia langsung melompat ke perut dan naik ke bahu imam. Alih-alih mengusir si kucing yang naik di bahu, Syekh Walid Mehsas memilih untuk mengelus kucing itu sambil melanjutkan sholatnya. Seakan membalas elusan, si kucing pun kemudian mengusap pipi imam dengan ekornya dan menjilat wajah Syekh Walid Mehsas, sebelum akhirnya melompat turun. Video kucing yang naik ke pundak imam saat sholat tarawih itu langsung mencuri perhatian warganet, dan menjadi viral di Twitter hingga sampai ke Facebook. Hingga berita ini ditulis, video yang diunggah ke laman Facebook Syekh Walid Mehsas itu sudah ditonton sebanyak 711.000 kali dan ada sekitar 3.700.000 komentar. Tak hanya di Facebook, video sang kucing naik ke pundak imam ini juga ramai jadi pembicaraan warganet di Twitter. Sama seperti manusia, kucing juga bisa mengalami depresi. Namun, penting sekali bagi pemilik kucing untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapinya dengan tepat.